kelebihan dan kekurangan bengkel resmi. Memilih bengkel yang tepat untuk menyervise mobil kita bisa dibilang gampang-gampang susah. Memang jumlah bengkel mobil dari waktu ke waktu terus bertambah banyak. Tapi masalahnya untuk menemukan sebuah bengkel yang pengerjaan atau penanganannya memang benar-benar bagus dan berkualitas tetap tidak mudah. Mungkin bisa jadi ini yang menjadi penyebab mengapa banyak orang para pemilik mobil yang lebih mempercayakan mobilnya untuk diservise di bengkel-bengkel resmi daripada bengkel umum. Memang di atas kertas bengkel resmi lebih unggul daripada bengkel umum, tetapi jika kita perhatikan lebih detail, sebenarnya bengkel resmi juga memiliki sisi kekurangan atau kelemahan di samping banyaknya kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Apa saja kekurangan dan kelebihan tersebut? Kelebihan atau keunggulan bengkel resmi. 1. Proses pengerjaan sesuai standar baku. Kelebihan atau keunggulan bengkel resmi yang pertama adalah proses pengerjaan atau perbaikan yang dilakukan oleh bengkel resmi sesuai dengan standar baku dealer yang bersangkutan. Jadi tentu saja, proses pengerjaan atau perbaikan yang dilakukan oleh bengkel resmi tidak asal-asalan dan tidak akal-akalan, tapi sesuai dengan prosedur perbaikan yang berlaku. 2. Didukung dengan peralatan yang sangat memadai. Kelebihan dari bengkel resmi yang kedua adalah peralatannya yang cukup lengkap dan canggih. Dengan peralatan yang lengkap tersebut, tentu saja membuat proses perbaikan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada mobil menjadi lebih mudah dan cepat terselesaikan. 3. Bergaransi. Kelebihan bengkel resmi yang berikutnya adalah fakta jika sebagian besar bengkel-bengkel resmi berani menawarkan garansi terhadap proses perbaikan yang telah mereka lakukan. Jadi, jika seandainya masalah yang ada pada mobil ternyata masih belum hilang padahal sudah diservise, maka pihak konsumen pemilik mobil bisa mengklaim garansi yang telah memang diberikan. Lalu, setelah itu, pihak bengkel resmi biasanya akan melakukan pengecekan lagi untuk menemukan dan memperbaiki masalah yang terjadi pada mobil. 4. Tempatnya nyaman. Kelebihan bengkel resmi yang keempat adalah tempatnya yang bersih dan nyaman. Jadi jika misal kita masih harus menunggu antrian, menunggu antrian di bengkel resmi masih terasa lebih nyaman dibanding bengkel umum yang kebanyakan tempatnya amburadul tidak semua. 5. Spare part asli atau original. Kelebihan atau keunggulan bengkel resmi yang terakhir adalah suku cadang atau spare part yang tersedia di sana terjamin keasliannya. Jadi jika misal perbaikan mobil tersebut ternyata membutuhkan pergantian spare part, sudah pasti spare part yang dipakai adalah spare part original atau asli. Meskipun harganya jelas lebih mahal dari spare part KW, tapi kualitas spare part ori jauh lebih baik daripada spare part KW. B. Kekurangan atau kelemahan bengkel resmi. 1. Biaya mahal. Kelemahan atau kekurangan dari bengkel resmi yang pertama adalah ongkos servisnya mahal, meskipun secara garis besar biaya servis tersebut masih terjangkau. Tapi jika dibandingkan dengan biaya servis di bengkel umum, maka akan terasa sekali perbedaan atau selisih dari ongkos servis tersebut. 2. Tenaga mekanik. Kekurangan bengkel resmi berikutnya ada pada tenaga mekaniknya. Bengkel resmi memang memiliki standar baku dalam proses pengerjaan. Tapi tidak semua tenaga mekanik yang bekerja di bengkel resmi adalah tenaga mekanik yang berpengalaman. Sebab tidak sedikit juga dari mereka tenaga mekanik di bengkel resmi adalah tenaga magang atau tenaga baru. So, dengan demikian peluang kendala atau masalah yang terjadi pada mobil tidak terselesaikan dengan cepat dan tepat masih bisa saja terjadi seandainya mobil kita ditangani oleh tenaga magang atau tenaga mekanik baru yang belum berpengalaman.
overall. Buat para pemilik mobil yang masih awam akan masalah servis menyervisnya mobil, mengutamakan bengkel resmi adalah pilihan yang paling aman, terlebih lagi jika mobil tersebut adalah mobil baru. Sebaiknya dibawa ke bengkel resmi saja untuk pengecekan ataupun servis rutinnya, sebab selain memang masih ada garansi yang berlaku hingga batas waktu tertentu, proses servis yang dilakukan di bengkel resmi juga sesuai dengan prosedur yang semestinya. Sekian informasi tentang kelebihan dan kekurangan bengkel resmi, semoga bermanfaat.